Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu kita di Indonesia sedang heboh nih, ada orang yang tiba-tiba kaya raya gara-gara ngejual foto selfie-nya. Nah, itu teman-teman semua kalau misalnya udah tahu atau belum tahu juga nih, coba teman-teman cari berita di Google Gozali Everyday namanya. Nah, jadi di berita ini dijelaskan bahwa fotonya hasilkan uang miliaran rupiah. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ternyata si Gozali ini itu dari tahun ke tahun itu memotret dirinya, memfoto dirinya itu foto selfie dan menjualnya di sebuah situs marketplace. Itu sangat mahal sekali ya, menggunakan Ethereum. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengenal yang namanya mata uang kripto, yaitu ETH, yaitu Ethereum, itu dia mendapatkan Ethereum itu dan mengubahnya menjadi rupiah. Ethereum itu adalah salah satu mata uang kripto yang juga sangat populer selain Bitcoin ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ngeliat beritanya ini, Gozali Everyday ini dia menjual foto pribadinya ini, 1, 2, 3 foto pribadinya dari hari ke hari, dan ternyata ada yang membelinya. Foto selfie-nya itu ada yang membeli, dan di sini dijelaskan dalam berita bahwa Gozali menjadi viral karena berhasil mendapatkan 1,5 miliar hasil jutaan foto dirinya. Nah, selain itu juga ada berita di sini bahwa harga tertinggi NFT versi selfie-nya Gozali ini kita lihat berapa teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman si Gozali yang berhasil menjual foto selfie dirinya itu. Jadi di sini jelaskan bahwa Al-Ghazali ini harga tertinggi dari fotonya itu sudah dalam bentuk foto digital atau non fungible token, itu biasanya sudah ada di OpenSea. Itu mendapatkan paling tinggi 2 Ethereum, 2 ETH. Jadi senilai 92 juta. Jadi foto selfie-nya itu seharga 92 juta, teman-teman. Bayangkan, teman-teman. Jadi teman-teman pasti bingung nih, apa sih NFT, apa sih OpenSea. Nah, di sini saya juga sudah pernah punya gitu. Jadi di punya sebuah situs OpenSea, saya juga punya akunnya, nanti saya akan kotak-katik di sana teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau misalnya teman-teman baca di sini, bagaimana sih cara daftar OpenSea dan cara masuk ke MetaMask. Jadi untuk teman-teman itu bisa buka OpenSea, nah di sini saya sudah buka juga, di sini ada OpenSea, sebuah komunitas besar atau marketplace besar yang hanya menjual NFT ya. NFT digital itu adalah bagian-bagian dari, bisa berupa foto seperti ini teman-teman, bisa berupa video dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyoba gitu, nah teman-teman bisa langsung buka OpenSea.io. Jadi OpenSea.io ini teman-teman bisa buka, kemudian di sini ada create. Nah, nanti ketika dia create, sebenarnya teman-teman akan diarahkan ke sebuah MetaMask. Jadi teman-teman harus membuat sebuah dompet digital dulu. Dompet digital itu kayak gini, kalau teman-teman ada baca di berita di Kompas nih, ada sebuah aplikasi namanya MetaMask. Jadi teman-teman harus membuat sebuah dompet baru, dan yang paling penting adalah teman-teman jangan melupakan prasenya. Nah, bagi yang sudah mengetahui atau yang sudah terbiasa dengan dunia kripto itu sudah pasti tahu. Jadi ada prase yang teman-teman nggak boleh lupa, karena segala bentuk dompet kita itu hanya terdeskripsi atau terinskripsi itu melalui prase tadi teman-teman. Jadi kalau sudah teman-teman membuat ingin menjual produk NFT teman-teman itu, misalnya berupa foto teman-teman, nah di sini dijelaskan bahwa bisa berupa foto JPEG, PNG, GIF, SVG, MP4, kemudian MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF, nah maksimal itu 100 MB. Ini salah satu contoh teman-teman. Kita ambil gambar kita teman-teman ya. Misalnya, saya punya gambar. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman, saya punya gambar kambing nih. Nah, gambar kambing ini pingin kita jual atau pingin kita pasarkan itu dalam NFT ya pastinya. Itu misalnya saya kasih nama kambing.
ini sepele aja teman-teman, nggak sampai akan kita jual secara serius itu enggak. Jadi kemudian koleksinya kita bisa pilih misalnya apa gitu, kita ketikkan saja di situ. Kemudian yang pasti di sini ketika pilihan blockchain itu teman-teman jangan memilih Ethereum. Karena kalau teman-teman memilih Ethereum, maka teman-teman akan dikenakan biaya gas. Jadi yang pasti ketika pengen teman-teman pengen nyoba menjual produk NFT teman-teman, misalnya teman-teman sudah ngelukis nih, ngelukis kambing. Nah, teman-teman jual nih di sini nih di OpenSea menggunakan Ethereum. Tapi yang di blockchain-nya jangan menggunakan jaringan Ethereum, gunakan jaringan Polygon. Karena jaringan Polygon ini teman-teman tidak akan dikenakan biaya spacer pun, alias gratis. Jadi berapapun produk yang teman-teman jual di sini itu gratis, gratis gas. Jadi, tapi kalau teman-teman memilih yang Ethereum, wah itu teman-teman kena berapa dolar lah ya. Nah, teman-teman pilih jaringan Polygon lalu di-create. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah nanti di situ kita sudah masuk ke bagian upload dan di sini nah ini kita sudah membuat sebuah NFT yaitu kambing nih teman-teman. Kita close ya. Kita close, kemudian kita buat harganya pengen dijual harga berapa. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ya di sini ada listing, kita lihat. Tidak ada. Kita jual nih sekarang, resell. Kita sell, kemudian kita mau jual berapa Ethereum, misalnya 0,001, bisa nggak? Nah, jadi harga dari gambar ini tuh kita jual 0,001 dalam durasinya 1 bulan, yaitu sampai pada ini ya, tanggal 15 bulan 2 ya. Kalau sudah ya ini service fee. Kenapa kok ada kena biaya? Jadi ketika kita berhasil menjual 0,01, kita kena biaya 2,5% dari penjualan kita. Nah, kalau sudah tinggal komplit saja. Nah, insyaallah kalau memang rezekinya teman-teman kayak Ghazali itu, wah bisa jadi Sultan Ghazali yang kedua, nanti mungkin teman-teman masuk berita juga seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang MetaMask saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum masuk ke OpenSea, pasti teman-teman akan diarahkan untuk membuat sebuah akun MetaMask ini. Tapi kalau teman-teman sudah membuat MetaMask, maka tadi kita kayak seperti saya tadi langsung login saja. Nah, gitu. Yang penting teman-teman jangan lupa bahwa jaringan blockchain yang dipakai itu adalah Polygon. Nah, saya rasa cukup sekian teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba lagi sendiri di rumah teman-teman, siapa tahu nanti rezekinya teman-teman bisa jadi sultan kedua seperti Al Ghazali ya teman-teman. Ini di akhir kita, transaksinya hampir sudah selesai teman-teman. Jadi kalau sudah sampai pada Science Mystic selesai, insyaallah kalau misalnya laku, saya dapat 0,001 Ethereum seperti itu. Oke, baik teman-teman, teman-teman silahkan coba sendiri di rumah masing-masing. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa di like ya video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.